Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're in the good condition. So yeah, it's glad to see you again in this lesson. Thank you very much that you are already clicked the link of the video. It means that you are ready to follow our discussion today. And yeah, I really appreciate that. Okay, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Saya akan memimpin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Setelah kita awal dengan doa, saya ingin ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah saya sertakan linknya di Google Classroom yang telah saya upload sebelumnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai personal letter. Namun hari ini kita akan lebih membahas mengenai bagaimana kita create atau write our own letter. Jadi hari ini kita akan berlatih nih, gimana sih kita membuat personal letter karya kita sendiri. Oke, langsung aja ya, kita mulai ke pembelajaran. Okay, class, so let's restart our lesson today. We are going to talk about personal letter. Jadi hari ini kita akan membahas personal letter again lagi. Tapi hari ini kita lebih fokus mengenai bagaimana kita menulis atau menyusun surat pribadi karya kita sendiri. Okay, next. Okay. Sebelum memulai, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini. Jadi, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya secara lisan maupun tulisan. Dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Nah, jadi pada akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menulis dan menyusun surat pribadi ini dengan baik dan benar. Baik dan benar ini seperti apa? Kita jelaskan ya. Oke. Okay. Sebelum mulai lagi, saya mau recalling deh nih. Untuk pembelajaran kemarin, kalian silahkan ingat-ingat kembali apa aja sih yang sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Kita kan memulai pembelajaran surat pribadi ini dengan mengetahui definisi, kemudian tujuannya, lalu generic structure-nya. Nah, semua materi itu akan bermanfaat di pertemuan ini, karena kalian kan akan berlatih nih, menulis surat pribadi. Maka dari itu kalian harus paham terlebih dahulu definisinya seperti apa itu surat pribadi, kemudian tujuannya, karena dengan kalian mengetahui tujuan, kalian tahu dong apa fungsi kalian menulis surat pribadi ini nanti. Jadi kalian tahu apa yang mau kalian sampaikan di karya tulis kalian melalui surat pribadi ini. Kemudian dari generic structure, dengan kalian mengetahui gimana sih generic structure dari surat pribadi ini, kalian bisa menyusun atau menulis teks surat pribadi ini dengan baik dan benar. Artinya tujuan pembelajaran ini bisa kalian capai. Okay. Nah, kita mulai ya. Imagine that you are missing somebody and you want to know their condition, even just say hello, how are you? Jadi silahkan kalian berimajinasi terlebih dahulu bahwa kalian ingin merindukan seseorang di masa lalu, seorang yang kalian kenal, mau teman atau seseorang yang dulu sempat menjadi orang yang spesial dan saat ini tiba-tiba kalian teringat dan mulai ya bertanya-tanya bagaimana kabarnya, ya kalian ingin tahu kabarnya bagaimana. Tapi, but you don't know their number phone, you can find their social media, you just have their last address. So what are you going to do? Tapi kalian nggak punya nih nomor teleponnya, kalian nggak punya nomor WhatsAppnya, kalian nggak tahu gimana cara menghubungi dia secara online, gitu. Kalian benar-benar nggak tahu karena kalian nggak tahu nih apa nomor telepon atau WhatsAppnya.
Dan saat kalian mencari akun dia di sosial media, kalian juga nggak ketemu karena mungkin dia bukan anak dalam sosmed, so dia nggak punya akun sama sekali. Jadi kalian bingung gimana cara menghubungi dan tahu kabarnya. Tapi kalian punya alamatnya, jadi kalian punya kesempatan nih untuk apa? Untuk write your personal letter. It's time to write your personal letter. Jadi ini saat ini kalian punya kesempatan untuk menulis surat pribadi karya kalian sendiri untuk seseorang yang kalian rindukan. How do I start the letter? What should I write first? Jadi mau nulis surat, tapi pertama-tama gimana ya? Okay, kita akan sekarang. It's free to tell them anything on your letter. Jadi awalnya tuh kalian ya bebas mau apa ya, mau menginformasikan apa dalam surat itu, kalian mau bicara apa, gitu. Kalian mau menulis apa di suratnya, boleh tentang menanyakan kabar, lalu memberi informasi terkini tentang kamu, gitu, tentang kalian, informasi yang baik tentang kesehatan kalian atau keadaan kalian saat ini, di mana kalian mencurahkan perasaan kalian bahwa kalian sangat merindukan teman kalian ini, boleh bebas. It's free to tell them anything on your letter. Okay, karena ini surat pribadi dan menghindari apa ya, kesan formal, jadi kalian bisa ya apa ya, mengekspresikan perasaan kalian dengan bebas di surat pribadi ini. Dan ya, don't forget the generic structure of your letter. Nah, ini yang penting. Saat kalian menyusun atau menulis surat pribadi, kalian harus generic structure-nya harus sesuai dengan 4 poin ini aja. Yang pertama ada heading, kemudian body, and then closure, and then signature. Okay, silakan recalling kembali pertemuan sebelumnya. Apa itu heading? Kemudian body itu berisi apa, and then closure itu seperti apa, signature-nya seperti apa. Saya yakin kalian sudah paham, Kak. Saya yakin kalian juga masih ingat, dan kalian pasti bisa untuk meng-create atau menulis surat pribadi karya kalian sendiri. Okay, next. Come on, let's start to write our own personal letter. Yeah. Jadi kalian udah siap kan sekarang? Karena kalian sudah merecall ulang pengalaman kalian mengenai generic structure-nya, dan kalian pasti siapkan menulis surat pribadi karya kalian sendiri. Coba membuat surat pribadi karya sendiri ya. Nah, silakan perhatikan tugasnya. Read and listen carefully. First, please write your own letter. Jadi pertama-tama kalian sekarang tulis surat pribadinya secara individual ya. Karena kemarin kita sudah cari nih contoh-contoh surat pribadi, nah kalian sudah mulai review beberapa surat pribadinya seperti apa. Nah sekarang kalian membuatnya sendiri. Kemudian the second, write the letter with the correct generic structure. Nah, yang penting silakan kalian perhatikan generic structure-nya dengan baik, susun surat pribadi tersebut secara sesuai dengan generic structure yang ada pada personal letter. And then attach your work on Google Classroom. Seperti biasa, setelah kalian selesai menulis tugas surat pribadi kalian di buku catatan kalian, silakan foto, kemudian unggah di Google Classroom, di mana saya sudah
sudah menyediakan tempat untuk kalian mengumpulkan tugas tersebut. Oke. Ya. Finally, thank you very much. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Saya harap kalian bisa memahami dengan baik personal letter karena kita sudah mengulang materi ini selama 3 minggu. Baik, personal letter, saya harap ya kalian bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dengan mampu menulis surat pribadi yang sesuai dengan yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke. Okay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you very much. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.